Hey hey hey, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Kali ini aku mau bahas tentang rahasia motor Yamaha Aerox Connected ini ya. Ternyata setelah aku cari-cari informasi, ternyata ada rahasia yang mungkin kalian semua nggak tahu tentang motor ini. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol di jalan. Kira-kira apa rahasia dari motor ini sebenarnya? Motor Yamaha Aerox 155 Connected. Oke, stop. Langsung kita jalan ya. Ya, mari kita bahas tentang rahasia sebenarnya motor Yamaha Aerox 155 Connected ini. Setelah aku cari-cari informasi, ternyata Yamaha Aerox ini ada ini apa itu namanya, ada yang baru aku tahu, yaitu dari segi namanya. Mungkin kalau di Indonesia pada umumnya ya, namanya motor ini adalah Yamaha Aerox 155 Connected. Tapi beda ceritanya kalau di Filipina. Oh, Filipina ya. Ternyata di Filipina itu motor ini namanya Yamaha Mio Aerox 150. Yamaha Mio Aerox 150. Jadi entah kenapa kok ada apa itu namanya, kok ada unsur Mio nya ya kalau di Filipina. Mungkin apakah ini sebenarnya Mio atau termasuk generasi Mio, atau ini Mio yang versi gedenya, entah gimana ya. Kalau di Filipina itu ininya dikasih Mio, dikasih nama Mio, Yamaha Mio Aerox 150. Jadi cenderung ini adalah sejenis motor Mio, mungkin generasi Mio, entah, nggak tahu juga ya. Aku dapat informasinya dari ini nih videonya. Irigasi City at nasa harapan natin ngayon ang bagong Mio Aerox 155 color matte gray black. Itu di channel YouTube vlogger di Filipina ya, dia pakai bahasa Tagalog. Terus aku juga nggak ngerti kalau bahasa Tagalog itu artinya gimana. Cuma aku cuma sekilas dengar itu Mio
ada Mio Aerox 150. Ya mungkin sekedar lucu-lucuan ya untuk video kali ini. Ternyata motor ini adalah motor Mio yang digedein, Mio versi gedenya ya. Mio versi 150cc. Ya mungkin segitu dulu ya vlog kali ini. Aku mau beli parfum. Ini daerah Ampel guys. Yaudah, jangan lupa komen, like, and share ya video ini. Jangan lupa di subscribe. Oke, bye.